Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube Kebun Zuhdan ya. Kita berbagi informasi. Memang kebetulan di hari libur ini selama dari hari Senin kalau salah ya, seminggu ini memang anginnya kenceng banget teman-teman ya. Jadi tanaman saya memang, waduh, porak-poranda lah, anginnya kenceng banget, hujannya deras banget ya. Nah, salah satunya adalah tin coklat ini terkena dampaknya ya. Sudah berbuah brown turkey. Sambil kita buatin penyangga, kita juga rapi-rapi ya di hari libur ini. Buang-buangin aja. Nah, ini karena sempet, bahasanya apa ya, roboh, doyong. Doyong teman-teman. Nah, kita buang daun-daun tuanya. Nah, kita taruh aja di situ. Oke, nah nanti kita sangga ya, kita songgo. Nah, penyangganya seperti ini. Nah, sudah mulai berbuah kembali, buah yang kedua ya. Buah yang kedua teman-teman ya. Kemudian kita potek saja ujungnya seperti ini. Nah, oke. Nah, kita potek ujung-ujungnya. Nah, biasanya nanti akan muncul. Wah, ini calon bunganya ya, Masya Allah. Kita potek lagi. Kemudian, oke lah, sudah cantik sih. Sudah potekan semua ya. Nah, biasanya di atas potekan itu akan ada bakal buah, muncul bakal buah. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan, nanti warnanya memang cakep ya. Memang harus saya perbanyak ini ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita ikat di sini jadi biar kokoh ya, karena kemarin anginnya luar biasa. Banyak sekali ya. Pucat saya mana plus bungkusnya bisa terbang dua. Nah, ini tin coklat. Ah, sayang banget ya ada yang busuk. Ya enggak apa-apa ya. Sip. Jadi ini kita buat penyangga brown turkey ya. Nah, kondisinya kalau dari jauh seperti ini sih udah cakep sih. Udah cakep, kita kasih penyangga, nanti kita ikat. Jadi biar lebih kokoh. Kemudian ujung-ujungnya kita potek-potekin, sudah terlaksana hasilnya, teman-teman bisa lihat ya. Muncul bakal-bakal buah yang cantik-cantik. Oke. Nah, kemudian daun-daun tuanya kita buangin. Nah, seperti ini. Jadi luar biasa efek hujan kemarin, hujan dan angin ya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi nanti kalau udah kuat, nah kita tinggal menikmati hasilnya. Oke, seperti itu teman-teman ya, tentang tin coklat atau brown turkey yang kita kasih penyangga. Jadi kalau masih kecil seperti ini, pembuatan apa ya, pembentukan ranting itu bisa lebih mudah. Jadi nanti pohon jadi kelihatan lebih cakep. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi yang mau koleksi tin brown turkey ini juga gincah banget, mudah berbuah. Ini sudah buah kedua ya teman-teman semua. Masya Allah, ini pakai pot 445, jadi cukup lah. Dan ini sebenarnya sudah ditawar dari Bekasi Timur Regensi ya, ibu siapa lupa, Mama Nisa. Nah, kita tunggu lagi kontak-kontakannya sama beliau. Oke ya, terima kasih buat teman-teman. Untuk brown turkey kita kasih buat penyangga sehabis kena hujan dan angin kemarin. Terima kasih.